alas gitu, pinggir-pinggir hutan kayak gitu. Setelah itu ya saya juga bilang ya mungkin itu ini apa alam makhluk-makhluk gaib yang istilahnya apa itu iseng begitu. Sama dari pemukiman warga jaraknya berapa kilometer Pak ini Pak? Ini kalau pemukiman ya, tadi ya berarti ada 2 kilo ya. Kurang lebih 3 kiloan lah, 3 kiloan. Pak bisa digambarkan Pak jalan dari sana sampai sini seperti apa Pak? Ya seperti dangdutan, jeglak-jeglak ini batu melulu. Pokoknya diperkirakan itu mobil nggak bisa lah. Kalau memang mobil normal itu gampangannya kalau nggak ada yang iseng begitu nggak bisa lewat sini. Tahunya kemarin minggu pagi. Enggak, iya pagi yang katanya malam-malam ke sini. Itu saat didatangi masih ada orangnya enggak mobilnya? Enggak ada, cuman itu ada mobil. Kok ada mobil di sini? Pak, kalau menurut warga heran enggak sih warga mobil bisa sampai situ, Pak? Ya heran sih, wong bukan gampangannya jalannya kan rusak, menanjak turunnya. Tahu-tahu udah di situ kan. Supirnya juga pakai. Enggak gimana sih? Suami sama saya itu memang dari Bandung. Siang nyampe sini memang malam. Ada gimana seperti jalan aja sih. Berarti kalau dari Bandung itu hari apa itu? Tanggal 8 siangnya ya. Jalan dari pemukiman warga kan jauh 3 km ya. Saat mobil lewat itu Ibu kerasa enggak, Bu? Jalan biasa, maksudnya kalau jalan itu kan ada jalan pintas ya, kayak jalan gitu aja, kayak ada batu aja sih, batu biasa gitu. Kerenjel-kerenjel nggak Bu? Iya, kerenjel biasa. Tapi nggak sampai krek-krek gitu, macet berhenti nggak sampai. Pulang pakai Google Maps atau gimana Bu? Nggak pakai Google, jalan aja. Saya memang orang sini sering balik. Tapi apal jalan sini? Tahu. Jalannya yang kebetulan. Bahkan saya yang bawain jalannya tuh. Sudah sih, karena memang ya saya ngikut suami lah gimana pengennya gitu. Oh suami gitu ya udah ikutin aja sampai malam sih, sampai di sana jam 9 jam 10. Jadi saya nungguin sampai pagi aja sama suami, nggak tidur saya sama suami juga, nggak ngerti. Cuma pas pagi tuh kaget, oh jalan batunya gede juga. Nggak ngerti. Yang lewat situ mah hati-hati sih kan, bisa kesasar udah gitu. Di evakuasi ya Bu? Semalam sih sempat ada yang dari konser kesini dan kayaknya pagi ini ya, siang ini udah mau dievakuasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.